Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang Muslim, kita sangat yakin Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya, sebagaimana kekal dalam Al-Quran ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Sementara janji Allah bagi orang yang mengucapkan Alhamdulillah atau bersyukur disebutkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku maka aku akan tambah nikmat-nikmat itu, dan kalau kalian kufur azabku sangat pedih. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada utusan Allah, orang yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana yang diperintahkan, yang dibolehkan oleh Sang Pencipta Allah dan yang dilarang. Juga mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat dan juga dijadikan sebagai ibadah. Maka sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah, kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Adab Mufrad kita yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan kita masuk ke bab 63. Baik, kita melanjutkan bahasan tentang keutamaan berbuat baik dengan tetangga. Dan dalam bab 63 ini, setelah kita membahas sebelumnya 61 dan 62 tentang larangan tidak bolehnya kita tidur kenyang sementara tetangga dalam keadaan lapar, itu ada di bab 61 yang Nabi SAW telah bersabda, laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Dan ini dirincikan supaya tetangga kita tidak lapar, sering berbagi makanan dan minuman, mengirim kepada mereka walaupun tetangga kita itu orang mampu. Itu dijelaskan di bab 62. Juga sudah kita sebutkan itu ya. Di mana Abi Dzar berkata radhiyallahu anhu, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku. Ya, wasiat ini maksudnya kerjakan selama kau hidup dan setelah pun aku meninggal, lakukan. Itu wasiat Nabi SAW. Nabi bilang kepada Abi Dzar, lakukan ini selama kau hidup dan kalaupun aku sudah meninggal tetap kau istiqamah. Tiga hal diwasiatkan. Asma'u wa uti'u walau li'abdin mujadda'in al-atraf. Aku disuruh mendengar dan mentaati kepada pemimpin walaupun dia seorang budak yang tidak berjari. Ini sudah kita jelaskan akhir bahasan kita pekan lalu. Alhamdulillah bahwasanya kita patuh kepada pemerintah adalah wajib hukumnya. Selama yang diperintahkan bukan maksiat kepada Allah, apalagi bertemu secara maslahat dengan syariat Allah, maka wajib dipatuhi. Seperti mentaati rambu-rambu lalu lintas, disuruh misalnya melakukan administrasi SIM, KTP, ijazah dan seterusnya, maka ini sifatnya wajib ya, untuk dipatuhi. Karena bertemu dengan syariat Allah SWT dari sisi maslahat dan tidak ada kemaksiatan di situ, maka wajib dipatuhi. Tapi kalau itu berbau maksiat, maka masuk dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, patuhlah dan taatlah kalian pada pemimpin kalian kecuali kalau dia memerintahkan yang maksiat kepada Allah. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Sang Pencipta. Kemudian yang kedua diwasiatkan adalah, jika engkau memasak sup, maka perbanyaklah kuahnya, lalu perhatikanlah para anggota keluarga tetanggamu, kemudian berikanlah kepada mereka dengan cara yang baik. Dan sudah saya jelaskan ini ya, apa maknanya kuah di sini? Hah? Banyak isinya, bukan berarti banyak kuahnya airnya saja. Saya sudah pakai bahasa Indonesia ya, jadi harus paham masalah ini. Oh kan Ustaz sebutin hadisnya, katanya Nabi suruh perbanyak kuahnya saja dan kasih tangga kuah isinya buat kita. Ini bakhil, pelit, nggak boleh. Yang dimaksud orang Arab kalau membahasakan kuah mirip dengan orang bilang undanglah rumah itu misalnya, maksudnya penghuni rumahnya, berapa orang pun di dalam diundang, gitu kan? Antarlah makanan ke tetangga sebelah, maksudnya untuk semua isi rumah itu yang merupakan tetangga. Bukan untuk rumahnya, dan begitu memahaminya. Jadi maksud sini adalah kuah, kalau diperbanyak kuah maka diperbanyak juga isinya, gitu kan? Karena kita mungkin akan merasa ganjil kalau kita makan sesuatu yang berkuah, begitu kita sendok cuma dua potong daging kecil,
kan jadi ganjil. Kita akan merasa puas kalau masuk ke satu restoran, beli makanan berkuah, isinya banyak, begitu di sendok dagingnya banyak. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi maksudnya perbanyak kuahnya, perbanyaklah hidangan yang engkau akan berikan kepada tetanggamu nanti. Berbagi, dan ini perintahnya setiap hari. Ya, setiap hari kita berbagi. Dan saya sudah bilang, walaupun tetangga tidak membalas hal yang sama, tetap kita berbuat baik. Ya. Dan alangkah baiknya, lebih sempurna lagi kalau kita tanya ya, kemarin makanan itu yang saya kirim suka enggak? Karena jangan sampai kita kirim terus tapi tetangga tidak suka. Bapak ibu masak jengkol, tetangga enggak makan jengkol. Kan repot juga kalau kita kirim terus ke dia. Akhirnya dibuang sama dia. Ya. Jadi wajar kalau kita tahu. Mungkin kalau tegur sapa bisa ditahu makanan kesukaannya apa. Maka supaya maksimal dalam pahala. Kita dianjurkan teman-teman mengemas ibadah itu supaya menjadi lebih besar pahalanya. Ya, para sahabat ridwanullahi alaihim itu 6 bulan sebelum Idul Adha. Ya, kalau kita sekarang sudah masuk mungkin ya. Kurang lebih 6 bulan sebelum Idul Adha itu mereka sudah membeli dombanya. Lalu sengaja digemukkan. Diberi makan, digemukkan, dirawat ya, sampai nanti Idul Adha sudah sangat besar sempurna baru disembelih untuk Allah. Itu namanya kemasan. Beda pahalanya dengan orang hari hanya tiba, beli saja apa yang ada, sembelih. Ya ini mirip saya bilang kalau ada orang yang mau sholat malam, beda pahalanya antara orang terbangun, saya bangun 3:30, subuh masih 4:30, 1 jam sholat deh. Dengan orang yang, kebetulan dia bangun, dengan orang yang dari malam sebelum tidur sudah programin, saya akan sholat malam sebentar. Dibunyiin jam beker, dia pilih mukena dan baju koko yang dia mau pakai, sejadahnya dibubi minyak wangi. Pada saat bangun dia mandi dulu biar segar, dia pilih baju yang terbaik. Ini dapat double pahala. Pahala sholat malam dengan pahala kemasannya itu. Jadi mengemas ibadah itu bagus, asal ada perintahnya ibadah itu ya. Kita memberikan buah-buahan kepada orang tua kita dengan beli di kresek saja, dengan kita pakaiin keranjang, pakai plastik, ditata rapi seperti kalau kita mau kasih pejabat pemerintah, maka beda pahalanya. Pahala baktinya dapat, pahala itu juga dapat. Semuanya bisa begitu. Semuanya bisa begitu. Termasuk juga meninggalkan dosa-dosa. Kita bisa mengemas keadaan supaya tidak terjerumus dalam dosa-dosa tersebut. Dan ini semua ada ekstra pahala. Makin besar upaya kita untuk kebaikan-kebaikan tersebut, maka makin besar pula pahalanya. Makin besar pula pahalanya. Baik, selanjutnya ini saksi bahasan kita. Kemudian yang ketiga adalah sholatlah tepat pada waktunya jika engkau mendapati imam sudah sholat dan engkau telah memelihara. Maka engkau telah memelihara sholatmu. Jika belum, maka yang engkau kerjakan bersama imam itu adalah tambahan atau sunnah. Ini sudah saya jelaskan. Jadi kalau kita sudah sholat pun, misal bapak ibu sudah sholat duhur, kemudian janjian sama satu orang di masjid ya. Kebetulan masjid itu, kita sholat di satu masjid, memang antara azan iqamah pendek sekali, misal hanya 2 menit sudah iqamah. Lalu kita janjian sama teman di masjid di RT sebelah. Pas kita ke sana baru selesai durasi antara azan iqamah menitnya dan baru iqamah. Teman kita ikut sholat. Jangan nongkrong depan masjid, ikut aja sholat. Tapi yang kedua ini sudah hukum sunnah buat kita, bukan lagi kewajiban. Itu nanti akan membantu amal-amal kita pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang sholat, awal amal yang dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik maka akan beruntunglah orang itu, dan kalau dia rusak maka rugilah dia. Dan kalau seandainya sholat-sholat wajibnya ada yang kurang, Allah berfirman kepada para malaikat, carilah sholat-sholat sunnahnya. Lalu dilengkapkanlah sholat wajibnya yang kurang dengan sholat sunnah. Itu diantaranya ini. Ya, diantaranya sholat seperti ini. Dan begitu berlaku pada ibadah-ibadah yang lain. Seperti haji disempurnakan dengan umroh, zakat disempurnakan dengan sedekah, gitu kan? Sholat dengan sholat wajib dengan sholat sunnah dan seterusnya. Ya, ini juga ada hadis nomor 114 yang terakhir kita bahas itu. Abi Dzar juga berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, jika engkau masak sup, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu dan bagikanlah kepada para tetanggamu. Ini sudah kita jelaskan tadi. Baik, pagi ini insyaAllah kita masuk hadis nomor 115. Tepatnya bab 63, judulnya sebaik-baik tetangga. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haywah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syurahbil bin Syarik mengabarkan kepada kami, bahwa ia mendengar Abu Abdurrahman Al-Hubuli mengabarkan, An Abdullah bin Amr bin As
radhiyallahu anhuma ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Artinya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, jadi di sini walaupun tidak tertulis radhiyallahu anhuma, kita sebut ya, kalau ada nama sahabat kita sebut. Kalau sahabat cuma satu orang radhiyallahu anhu, kalau sahabatnya dua radhiyallahu anhuma. Kenapa saya bahas ini radhiyallahu anhuma? Karena Abdullah sahabat, Amr bin As ayahnya sahabat. Bahasa Arabnya kita bilang radhiyallahu anhuma, berdua gitu lah. Kalau rame-rame kita bilang radhiyallahu anhum. Kalau satu radhiyallahu anhu. Ya, ini kalau laki-laki ya. Kalau perempuan radhiyallahu anha, kalau satu radhiyallahu anhuma juga, kalau dua radhiyallahu anhunna kalau rame-rame. Misalnya para istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna. Ya. Baik, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah Ta'ala adalah mereka yang paling baik terhadap temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Ta'ala adalah mereka yang paling baik terhadap tetangganya. Mereka yang paling baik terhadap tetangganya. Baik, hadith ini, hadith mulia ini, ada dua perintah dari baginda Nabi alaihissalam. Ya, perintah yang pertama adalah Nabi SAW mengatakan khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi, sebaik-baik sahabat dan teman ya itu di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap sahabatnya atau temannya. Ya, sebenarnya memang ada beda ya, sahabat sama teman beda. Kalau teman itu siapapun yang kita kenal walaupun secara umum dan tidak dekat, kita bisa katakan teman. Tetapi kalau sahabat ini sudah sangat rapat. Makanya dikatakan yang mendampingi Nabi SAW sahabat-sahabat beliau. Hadith ini juga menggunakan kalimat ashab. Perhatikan di situ ya. Menggunakan kalimat ashab, jamak daripada sahib. Ya, berarti sahabat di sini yang dimaksud. Sebenarnya terjemahan ini lebih tepatnya jangan teman, tapi sebaik-baik sahabat. Memang betul-betul orang yang sangat rapat. Yang dimaksud di sini sebaik-baik sahabat di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah maksudnya Allah menilai dan memberikan pahala yang besar bagi setiap sahabat yang paling baik dengan sahabatnya. Di dalam Islam, saya syarahkan dulu poin ini. Di dalam Islam teman-teman, kita disuruh mencari sahabat yang baik. Tetapi sahabat ini sesama jenis. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kita kenal dalam istilah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam ada dua. Ada ukhuwah yang umum, semua muslim kita anggap saudara kita. Itu bagian daripada perintah Allah SWT. Dalam surah Hujurat Allah mengatakan fa aslihu baina akhawaikum, perbaiki di antara persaudaraan kalian secara umum. Ya, yang kedua adalah persaudaraan secara khusus. Ini yang kita cari sahabat. Dan Nabi SAW menunjuk para sahabatnya, kamu bersahabat sama kamu, kamu bersahabat sama kamu, ditunjuk oleh Nabi SAW. Seperti kasus Abu Darda dengan Salman Al-Farisi, gitu kan? Abdurrahman ibn Auf dengan Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu jema'in. Jadi memang dipersaudarakan seperti itu ya. Utbah bin Ghazwan sama Syammah atau Abu Dujana. Dan ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Jadi supaya dia selalu melekat bersama-sama. Tapi di sini syaratnya, dia harus muslim. Kemudian yang kedua memang orang yang saleh. Kalau perempuan salihah, bahkan kalau perlu lebih baik ibadahnya daripada kita, supaya kita termotivasi. Karena kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Kemudian ada adab-adabnya dalam persahabatan tersebut. Dia dahulukan saudaranya dalam kebutuhannya, dia selalu menjenguknya kalau sakit, menanyakan kabarnya. Nabi SAW itu kalau habis sholat tanya, mana fulan, kok enggak ikut sholat? Nabi hafal satu persatu sahabatnya. Mereka bilang, oh lagi enggak ada ya Rasulullah. Ada yang tahu siapa tetangganya? Saya Rasulullah, coba cari tahu. Kalau sakit Nabi SAW ajak semuanya pergi jenguk. Seperti itulah. Jadi betul-betul persaudaraan itu erat sekali yang dibangun oleh Nabi SAW. Bahkan beliau mengatakan orang mukmin seperti satu jasad ya. Kalau satu luka, misalnya jarinya kena pisau atau silet, seluruh badan ini akan demam. Memang seperti itu. Dan ini manfaatnya sangat besar. Kita berkumpul dan bersahabat dengan dia,
itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berpisah juga karena Allah. Kalau sampai sahabat kita itu sudah jauh dari Allah, kita nasihatin dia enggak mau dengar, ya sudah kita tinggalkan karena Allah. Ya. Maka kita selalu bersahabat dengan dia. Dan kata Nabi SAW, Allah akan menyiapkan mimbar nanti di hari kiamat, di mahsyar, yang mengeluarkan cahaya yang sangat terang, sampai membuat para nabi-nabi dan para syuhada cemburu. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mimbar buat siapa itu? Kata Nabi SAW, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Nabi-nabi dan para syuhada pun cemburu dengan mereka. Jadi maksudnya dikasih mimbar yang bercahaya agar orang-orang pada lihat. Dan juga kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, hadis qudsi, Allah berfirman, pada hari kiamat nanti, mana orang-orang yang saling mencintai karena Allah, hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naungan, tidak ada naungan kecuali naunganku. Jadi orang lagi kepanasan nanti di mahsyar, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, dalam hadis sahih, kata Nabi SAW, orang akan tenggeram dengan keringatnya masing-masing, tergantung kadar dosanya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai tenggorokannya, ada yang tenggelam dengan keringat dia sendiri. Ya, dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, mereka akan menunggu hisab Allah selama 50 ribu tahun. Ya, dan itu akan berat bagi orang-orang kafir dan akan ringan bagi orang-orang beriman. Karena bagi orang beriman itu hanya seperti dari waktu asar sampai maghrib saja. Ada orang-orang yang tidak kena ya, panas itu. Dari 7 golongan diantaranya salah satunya adalah orang yang saling mencintai. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya dan berpisah juga karenanya. Jadi ini punya keutamaan tersendiri. Dan ini berhubungan dengan bahasan kita. Kita disuruh cari sahabat, dan sahabat ini harus lebih baik daripada kita, dan kita bermuamalah yang baik dengan dia. Pernah satu kali ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lalu berkata, saya mencintai fulan. Kebetulan orang itu dianggap orang yang beribadah lebih baik dari dia gitu. Kemudian Umar berkata, apa kau sudah pernah safar dengan dia? Kata orang itu, belum. Kata Umar, kau belum mengenalnya. Artinya salah satu pelajaran yang kita bisa ambil, persahabatan itu kelihatan dengan pengorbanan. Ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, siapa yang menganggap tidak akan terjadi permasalahan dengan sahabatnya, maka dia tidak normal. Karena pasti dalam berteman ada adaptasi. Kadang-kadang ada cekcok. Tapi sabar terhadap keadaan tersebut dan mengajak teman kita kepada kebenaran atau kita minta maaf kalau salah, itu justru mempererat hubungan nantinya ke depan. Karena sudah melalui suka dukanya, sudah bersahabat 10 tahun, 20 tahun, sudah saling mengetahui, gitu kan? Umar bin Khattab mengatakan salah satu pola untuk mengetahui apakah kita baik sama dia atau dia baik sama kita adalah safar bersama. Safar bersama. Karena orang kalau safar, teman-teman capek, letih, butuh pengorbanan waktu, energi. Ya. Makanya di sini dilihat loyalitasnya. Umar mengatakan, kalau kau nganggap dirimu sahabatnya dia, dia pun sahabatmu, maka buktikan dengan safar. Ya. Jadi banyak orang begitu, berteman di kota baik, begitu safar sama-sama, emosional, bakhil, enggak mau belikan apa-apa, enggak mau traktir makanan, enggak mau berkorban apa-apa. Ada orang safar begitu, cuma tahu duduk di mobil temannya, enggak keluarin untuk bensin, enggak keluarin buat tol, enggak ada pinggir restoran tinggal tunggu, beliin juga saya ya. Dia enggak bayar apa-apa sama sekali, ini enggak ada loyalitasnya. Enggak layak jadi sahabat ini. Pernah ada orang datang kepada Abdullah bin Mas'ud, dan ini dua kisah mirip. Ada juga orang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu jami'in. Tapi di waktu yang berbeda, orang yang berbeda gitu. Tapi dua-duanya memberikan jawaban yang sama sahabat Nabi ini. Dia mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, saya ingin menjadi sahabat anda karena Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada syaratnya. Dia bilang, apa syaratnya? Orang itu bilang, kau siap enggak kantongmu menjadi kantongku? Kantongku jadi kantongmu. Siap enggak? Kapan kau butuh uangku silakan pakai. Kapan saya butuh uangku saya akan pakai. Orang itu bilang, saya belum siap. Kata Abdullah bin Mas'ud, cari orang lain. Karena persahabatan butuh pengorbanan. Apalagi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau perlu berlumba-lumba, ya siapa yang lebih dulu mentraktir temannya, siapa yang lebih dulu memberikan hadiah, siapa yang lebih dulu menjenguk kalau sakit, itu tanda-tanda kecinta kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, gitu kan? Dan ini masuk dalam makna hadis kita, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap sahabatnya. Dari sini dia dahulukan apapun, berkorban apapun dengan sahabatnya. Dan ini penting teman-teman sekalian. Dan dengan adanya persahabatan seperti ini, kita terbentuk komunitas-komunitas yang baik.
Kita kalau pakai, saya misalnya pakai gamis begini, pakai kopiah, kalau saya jalan sendiri di jalan, beda kondisi kejiwaan saya kalau saya berdua jalan, dua-duanya pakai gamis yang sama atau pakai kopiah. Kalau tiga orang, lima orang, komunitas itu pengaruhnya besar, karena akan membuat kita lebih percaya diri dibandingkan kalau kita sendirian. Makanya Nabi SAW mengatakan, selalulah berjamaah, selalulah berjamaah. Maksudnya, buat kelompok-kelompok orang-orang baik, orang soleh, kumpullah kalian. Karena sungguhnya serigala hanya akan mencuri domba yang sendirian. Domba tidak bisa melawan serigala. Tetapi kalau dia sendirian menyendiri dari kelompoknya, maka bisa disergap serigala. Kalau lagi rame-rame, serigala juga takut. Seperti itu yang dimaksud adalah serigala sini syaitan. Bisa menyesatkan orang kalau dia sendirian. Tapi kalau ada temannya mengingatkan, berbeda, gitu kan? Berapa banyak kisah dalam masalah ini luar biasa, kisah-kisah orang-orang saleh dulu. Sampai ada di antara mereka karena tulusnya mencintai saudaranya dalam Islam, sampai-sampai ya, kalau saudaranya terjerumus dalam dosa, Allah mimpikan dia tentang kesalahan sahabatnya itu. Lalu dia ingatkan, "Saya mimpi kamu begini," misalnya. Bahkan ada di antara sahabat janjian, mereka mencintai karena Allah, mereka sepakat siapa yang mati duluan kalau Allah izinkan datang ke dalam mimpi temannya. Dan ada terjadi itu, ada terjadi. Yang pernah saya ceritakan dulu, waktu di awal-awal bab kita, bahasan kita, pernah ada sahabat begitu, dia janjian sama temannya, sahabatnya, siapa yang mati duluan di antara kita, kalau Allah izinkan dia datang dalam mimpi temannya. Meninggallah si A sama si B. Ini saya tidak temukan namanya dalam riwayat ya. Mungkin ada nama-nama beliau mereka disebutkan dalam riwayat lain, tapi riwayat yang saya baca enggak ada namanya. Cuma dua orang sahabat. Kemudian meninggallah si A sama si B, meninggallah si B. Pada saat meninggal si B, maka si A mimpi dan didatangi oleh sahabatnya itu. Tetapi subhanallah, dalam mimpi kan memang kita enggak bisa ngatur apa yang kita mau tanya, apa yang dia ceritakan kan. Begitu saja terjadi. Tapi dalam mimpi itu ternyata si A nanyain si B, "Bagaimana kabarmu?" Dia bilang, "Alhamdulillah, Allah sudah maafkan dosa-dosa saya dan Allah terima saya. Saya terdaftar termasuk ahli surga." Gitu kan? Tapi rupanya di leher si B ini ada bercak warna hitam. Dia tidak ceritakan, tapi si A lihat dalam mimpi itu tanpa direkayasa, karena tiba-tiba saja bertanya, dia tanya, "Apa itu hitam di lehermu?" Kata si B, "Ini utang saya 50 dirham yang belum saya bayar pada orang Yahudi. Namanya si Fulan, dan uang itu ada saya taruh di satu kantong yang saya taruh di ruang tamu rumah saya. Pergilah ke rumah saya, ambil dan bayarkan utang saya itu." Dalam mimpi, tidak direkayasa, karena memang begitu saja terjadi. Kemudian dia bilang, "Ketahuilah," kata si B sebelum si A bangun tidur, "ketahuilah, apapun informasi tentang orang-orang yang kami kenal akan disampaikan kepada kami. Misalnya istri, misalnya suami, misalnya anak, misalnya sahabat, itu disampaikan. Sampai-sampai ada informasi diberitakan kepadaku kemarin kalau kucing di rumah kami sudah mati." Kata si B yang meninggal ini. Bangunlah si A ini, kaget dia, gitu kan? Maka dia pun mendatangi rumah sahabatnya, dia ucapkan salam, terus dia bilang sama istrinya, "Saya mimpi suamimu." Ya, kemudian dia datang kepada saya, dia mengatakan dia punya utang. "Bisa enggak saya cek tempat yang dia taruh uang itu sebagaimana dalam mimpi?" Istrinya akhirnya masuk ke dalam rumah, dipersilahkan, kemudian masuklah di tempat itu. Tentu ini karena tidak boleh bertemu, bukan mahramnya gitu kan. Maka si perempuan ini masuk ke dalam, dia pun ke ruang tamu lalu diperiksa. Ternyata di tempat yang dia mimpi itu betul ada kantong dihitung 50 dirham. Didatangilah Yahudi yang disebutkan dalam mimpi, ternyata betul dia mengatakan iya sahabatnya punya utang, dibayarlah. Tapi sebelum dia tinggalkan rumah temannya ini, dia bilang sama istrinya, "Saya mau pamit pergi." Lalu istrinya di belakang hijab mengatakan, "Iya silakan. Tapi ada yang saya mau tanya, apakah terjadi sesuatu di rumah kalian selain meninggalnya sahabatku ini?" Maka istrinya yang punya rumah itu bilang, "Tidak ada, kecuali kemarin kucing kami mati." Ya, artinya memang orang yang mati disampaikan informasi tentang keluarganya segala macam, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia hanya sekedar menerima informasi. Tapi ini contoh saja, saking dekatnya persahabatan mereka sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Kemudian teman-teman, yang kedua adalah sebaik-baik tetangga di sisi Allah Ta'ala adalah mereka yang paling baik terhadap tetangganya. Ini juga maknanya hampir sama dengan tadi ya. Jadi artinya yang paling baik, yang paling besar pahalanya di sisi Allah, yang paling Allah ya balas dengan pahala yang besar, Allah berikan rezeki yang luas ya, Allah mudahkan urusannya, yang paling baik dengan tetangganya. Paling baik artinya dia selalu mendahului kebaikan buat tetangganya. Ya, dia selalu mendahului berikan makanan, dia selalu mendahului menegur sapa, dia selalu yang dahulu menjenguknya kalau sakit dan seterusnya. Ini
dia mendahului itu semua, ya. Tapi di sini tuh ada batasan-batasan, ya, masalah tetangga ini. Jadi juga harus dijaga adab-adabnya. Jangan sampai kita masuk rumah tetangga sementara tidak ada, atau mungkin lawan jenis, ya, laki-laki sama perempuan. Tetangganya misalnya seorang janda, dianya laki-laki, kemudian dia, oh ini kan hak tetangga, saya harus masuk. Ini enggak benar, ya. Nanti berbahaya, jadi fitnah malah. Apalagi khalwat berdua-duaan, enggak boleh sama sekali. Tapi dia libatkan, si laki-laki ini libatkan istrinya misalnya, ya, kemudian diajak ke sana sama-sama gitu kan. Maka itu boleh, ya. Itu enggak ada masalah, ya. Jadi kita libatkan pasangan kita supaya bisa bertegur sapa. Ibu-ibu juga begitu, ajak suaminya, tetangga itu kayaknya sakit di sebelah, saya dengar informasi dari Pak RT gitu. Maka kemudian suaminya diajak untuk sama-sama menjenguk tetangga tadi dan seterusnya untuk menjaga adab-adab syar'i. Jadi jangan sampai juga ada pelanggaran-pelanggaran, ya. Semua bentuk kebaikan yang kita lakukan kepada tetangga, kepada sahabat masuk dalam umumnya hadis ini. Jadi memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kandungan hadis yang ditulis oleh yang mentahkik buku ini, ya, adalah yang pertama anjuran agar menghormati dan menghargai persahabatan yang dijalin atas dasar keimanan. Artinya tidak ada persahabatan kalau di atas kemaksiatan. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, potongan ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ya. Kita diperintahkan untuk bekerja sama, saling dukung-mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling dukung-mendukung dalam kemaksiatan dan perbuatan keji, dan bertakwalah kepada Allah, ketahuilah Allah maha keras siksanya. Baik, yang kedua, ini anjuran agar menjaga tetangga dan berbuat baik kepadanya, mirip tadi dengan sama yang saya bilang tadi, sudah saya syarahkan panjang lebar tentang masalah bermuamalah yang baik, bagaimana kita mendahului tetangga dan sahabat kita dalam perbuatan-perbuatan kebaikan, baik dalam memenuhi kebutuhannya atau bertegur sapa atau, ya, menjenguknya pada saat sakit dan seterusnya. Ini sebaik-baik tetangga. Kita masuk ke bab selanjutnya, 64. Tetangga yang saleh. Masih mirip dengan sebelumnya, ya. Hadis nomor 116, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Muhammad bin Kathir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abi Thabit, ia berkata, Khumail mengabarkan kepadaku, An-Nafi' bin Abdul Harith radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, min sa'adatil mar'il muslimil maskanal wasi' wal jaru salih wal markabul hani, atau wal markabul hani, ya, agak panjang sedikit ada yahnya. Dari Nafi' bin Abdul Harith radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, di antara kebahagiaan orang muslim adalah tempat tinggal yang luas, tetangga yang saleh, dan kendaraan yang nyaman. Hadis ini menyebutkan atau memberikan pelajaran kepada kita banyak sekali. Yang pertama adalah bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada kita, kalau kebahagiaan seorang muslim bisa didapatkan melalui tiga hal. Tapi poin pertama ditekankan adalah rumah yang luas. Nah, rumah yang luas. Dan ini menandakan bahwasanya Islam memerintahkan setiap penganutnya untuk berbuat kebaikan untuk dirinya dan untuk orang lain. Di antara untuk dirinya adalah mencari tempat tinggal yang nyaman semampu dia. Makna luas di sini adalah nyaman, cukup, merasa puas, ya. Jadi jangan sampai kita punya kekayaan tapi rumahnya sempit dengan alasan ini zuhud. Enggak, keliru, ya. Zuhud itu yang sering dibahasakan, zuhudlah dengan cara makan roti kering, bajunya kotor, rumahnya asal jadi, ya, kendaraannya juga tidak jelas, padahal dia mampu. Enggak, keliru. Zuhud itu mendahulukan akhirat dari dunia. Makanya kalau kita baca dalam kitab zuhud, ya, atau penjelasan masalah bab zuhud ini, didefinisikan oleh para ulama mendahulukan akhirat dari dunia. Dunia tetap, tapi akhirat nomor satu. Sebagaimana surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Wabtaghi fi ma ataqa Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya."
wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat nanti dan jangan lupakan bagianmu dari dunia, ya, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi kita disuruh kejar akhirat, tapi dunia jangan ketinggalan. Kita berpenampilan yang bersih, makanan yang sehat, badan yang pakaian yang rapi, rumah yang luas. Bahkan dalam hadis ini nanti disebutkan, ya, termasuk tunggangan atau kendaraan yang bagus. Itu disuruh memang semampu kita. Tapi subhanallah, saya sering bahasakan dengan beberapa ikhwah, ini bahasa saya supaya mudah difahami saja. Kalau ada yang datang ke pengajian, misalnya saya ketemu, terus saya kenal secara pribadi, saya tanya, mana kendaraan antum? Ini kendaraan saya, Ustaz, motor, sudah pakai sekian tahun. Terus saya bilang, kenapa enggak order yang lebih bagus? Order kemana, Ustaz? Uang saya pas-pasan. Order? Faham enggak order kemana ini? Hah? Kepada Allah minta, ya Allah, tunggangan saya gantikan supaya yang lebih bagus. Kadang-kadang orang mau minta sama Allah berdoa kalau sudah penyakitnya kronis. Hah? Atau bangkrut usaha. Karena Allah dijadikan nomor 13 oleh dia. Kalau sakit dokter ini, dokter itu, sibuk dokter, enggak sembuh. Dok, kenapa saya enggak sembuh? Obatnya sudah habis. Enggak pernah dia wudu, ya, paparkan sejadah, sujud, minta sama Allah. Ya Allah, saya sakit, sembuhkanlah. Nanti Allah buat dokter itu penyebab kita sembuh. Ini yang kadang-kadang orang tidak fahami. Yakin Bapak Ibu sekalian, kalau sebelum ke dokter berdoa dulu minta Allah sembuhkan, Allah jadikan kesembuhan nanti. Kadang-kadang kita enggak lakukan itu. Nanti kalau sudah dokter vonis, maaf Pak, Ibu, umurnya tinggal 2 minggu. Nah, baru sholat tahajud tuh. Jadi Allah terakhir, keliru. Makanya Allah mengajarkan kita baca doa sebelum makan, sebelum tidur, iya enggak? Sebelum masuk masjid, ya, sebelum masuk kamar mandi, kan sebelumnya. Jadi sebelum melakukan aktivitas berdoa dulu, sebelum keluar rumah. Kalau selesai bersyukur kepada Allah. Habis sebelum makan baca doa, habis makan bersyukur, alhamdulillah, supaya Allah kasih lagi nikmat itu. Maka jangan bengkalaikan ini. Ini harus difahami sehingga betul-betul kita mendahulukan Allah dari yang lainnya. Baik, sama dengan ini teman-teman sekalian. Rumah, saya masih ngontrak, Ustaz. Minta sama Allah, kenapa enggak minta? Minta apapun Allah kasih. Allah kasih kita teman-teman dengan 2 rakaat salat sunnatul fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 2 rakaat salat fajr. Apalagi kalau cuma sekedar minta rumah, minta mobil, minta pasangan, minta sama Allah SWT. Merengek, tinggal minta, manja saja sama Allah. Ya Allah, berikan saya rumah, ya Allah, berikan begini, ya Allah, muliakan saya. Sampai Sa'ad ibn Ubadah berkata radhiyallahu anhu, saya selalu menjadikan dalam doaku minta agar Allah limpahkan rezekiku tanpa batas. Dan aku merasa, dan aku minta juga agar Allah mudahkan aku menyedekahkannya di jalan Allah. Dan aku merasa selalu saja Allah berikan, tidak pernah habis hartanya. Radhiyallahu anhu, Sa'ad ibn Ubadah terkenal, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ini orang yang luar biasa, rezekinya tidak pernah habis. Pohon kurmanya berbuah sepanjang tahun karena tiap hari iklanin di atas rumahnya. Wahai penduduk Madinah, siapa yang punya keperluan hari ini datang saja ambil. Gudangnya dia sudah disiapin sama dia, gandum, madu, keju, segala macam. Orang tidak pernah ambil, terserah mau ambil berapa banyak. Karena itu tidak pernah habis rezekinya. Bahkan dia ajarkan anaknya namanya Qais, hai Qais, tugasmu tiap hari sedekahin hartanya ayah ini. Jadi anaknya kalau pagi bangun sama ayah, sama ayahnya berdua bersaing nih, siapa yang lebih dulu habisin harta itu. Tapi subhanallah, rezeki datang terus. Terlalu panen kurmanya sepanjang tahun, tidak seperti kebun-kebun kurma yang lain, akhirnya jadi kaya raya. Dan dia itu karena orderan dia minta sama Allah, minta ya Allah rezeki saya luas. Minta kepada Allah SWT. Allah SWT maha mendengar, maha mengetahui, maha kaya. Maka akhirnya pernah satu kali, Qais ini bagi-bagi. Dia lagi naik unta, ada orang lihat nih, turun dari untanya, dikasih orang. Jadi orang royal sekali di jalan Allah SWT. Sampai Abu Bakar sama Umar tahu kalau Qais ini nunggangin untanya orang tuanya nih. Punyanya ayahnya Sa'ad. Maka Abu Bakar sama Umar bisik-bisik berdua. Ini anak kalau kita biarkan dihabisin hartanya ayahnya nih. Rupanya bisik-bisiknya Abu Bakar sama Umar didengar oleh Sa'ad. Sa'ad pas lewat di situ. Lalu dia teriak, wahai muslimin, siapa yang mau tolong saya lawan Abu Bakar sama Umar?
Loh, kenapa mau lawan Abu Bakar sama Umar? Abu Bakar sama Umar mengajarkan pelit anak saya. Saya yang suruh habisin kok dia larang. Gitu. Sampai seperti itu. Jadi orang subhanallah teman-teman sekalian harus minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada hadis yang sahih kata Nabi SAW. Ada hamba-hamba Allah yang Allah memang titipkan harta banyak sama dia untuk menjadi maslahat bagi manusia. Kapan kita royal kasih, Allah kasih kita lebih banyak. Kalau antum baru dikasih sama Allah 10 juta, tes dulu nih. Bakhilnya luar biasa. Tidak bisa keluar. Disentuh sama istrinya pun jangan sentuh ya. Itu keuntungan kemarin. Tidak mau ketahuan, taruh di rekening. Rekeningnya dirahasiakan, tidak ada yang bisa tahu. Maka bagaimana caranya? Baru 10 juta dipancing, terus mau dapat 100 juta. Mau dapat 1 miliar, tidak bisa. Kata Nabi SAW, selama dia royal di jalan Allah, Allah limpahkan rezekinya. Sampai dia pelit, kapan dia bakhil, Allah berhentikan. Udah tidak dikasih lagi dia. Kasih yang lain yang memang rasanya mau royal. Makanya saya sudah berapa kali ulang-ulangi, bakhil adalah sifat penyakit jiwa. Tidak boleh dibiarkan. Dan itu kata Nabi SAW. Nah, pada saat ada beberapa orang-orang Arab di Madinah, datang dan Nabi SAW tanya, bagaimana pemimpin kalian? Siapa pemimpin kalian? Mereka sebutkan nama seseorang. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana dia? Dia tampan ya Rasulullah. Dia punya wibawa, punya keturunan. Tapi satu masalahnya, dia bakhil. Enggak suka berbagi-bagi sama orang. Kata Nabi SAW, tidak ada kebaikan padanya. Dan penyakit apakah kata Nabi SAW yang lebih rusak, yang lebih berbahaya daripada bakhil itu sendiri? Ya. Makanya teman-teman harusnya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala order supaya kita dikasih kebaikan dan ingat hak-hak di situ. Makin sering kita berikan kepada orang, maka makin baik. Dan di sini teman-teman, berarti menandakan juga dalam Islam kita disuruh untuk memiliki rumah yang luas semampu kita. Dan ini rumah yang luas artinya bisa menampung banyak keluarga, ya, tamu dan segala macam. Kemudian yang kedua, pesan Nabi SAW adalah tetangga yang saleh. Ya. Makna saleh berarti patuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti di sini dianjurkan kita cari tetangga-tetangga komplek perumahan atau rumah yang tetangganya orang-orang baik-baik. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan termasuk ciri kebaikan adalah adanya masjid. Seperti insya Allah mudah-mudahan di sini termasuk. Karena masjid itu simbol orang-orang yang baik di sekitar situ. Tidak mungkin masjidnya bisa makmur kalau orang-orang yang di sekitarnya tidak suka peduli ya. Mungkin ada 2-3 orang tidak peduli tapi sisanya pasti peduli. Saya berapa kali masuk komplek enggak ada masjid sama sekali. Tapi mayoritasnya muslim. Gitu kan? Ini tanda tanya kenapa enggak buat masjid? Masalahnya apa? Sudah dijanjikan rumah di surga, masih enggak mau juga. Ini gimana caranya nih? Mau dijanjikan apa lagi kira-kira? Istana di surga. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun rumah Allah di muka bumi, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada sahabat bertanya gini, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu bangun masjid. Karena fikiran mereka biayanya besar. Apa kata Nabi SAW? Allah akan memberikan pahala itu, istana di surga, walaupun seseorang membangun rumah Allah di muka bumi seperti sarang burung yang kecil. Dia cuma mampu beli satu bata, atau dia cuma mampu masukkan 10.000 rupiah, 5.000 rupiah di celengan masjid untuk dibangun, ikut renovasi, sudah dapat istana di surga. Ini juga enggak mau. Super bakhil. Buat dirinya sendiri enggak mau. Gimana, Cak? Termasuk hal yang baik, lingkungan yang baik adalah adanya rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita yang paling pertama beliau lakukan pada saat tiba di Madinah, tiga hal. Dari tiga hal ini yang paling pertama juga beliau lakukan adalah membangun masjid. Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Baru beliau yang kedua mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Pendatang, muhajir dan orang-orang pribumi setempat. Dipersaudarakan. Tidak ada lagi rasisnya. Ini kalian kebetulan lahir di kota ini. Tapi ini semua buminya Allah. Semua muslim bersaudara. Maka orang-orang ansar menyambut muhajirin dengan luar biasa. Sampai mereka mengorbankan segala macam hal untuk saudara-saudaranya. Terus yang ketiga, menulis kesepakatan damai dengan orang-orang non-muslim supaya sama-sama membela Madinah. Ini basis pendirian negara, instansi, apa saja. Teman-teman kalau punya perusahaan, ada musholahnya. Buat musholah untuk pegawai, karena mereka masuk sholat itu jadi baik. Ya, jadi baik itu. Kadang-kadang ada orang, subhanallah, saya masuk beberapa perusahaan gitu, Ustaz tolong isi ceramah di kantor kami, baiklah. Ada tempat enggak? Ada musholahnya. Baik, saya pikir ini musholah bagus, ini musholah kotor, enggak ada AC, panas. Ya. Itu di basement, di pojok. Jadi bakhilnya luar biasa. Gitu. Kenapa begini?
Baik Ustaz, yang punya building orang non muslim, kenapa antum di situ? Berapa banyak perusahaan muslim yang masuk situ? Ada banyak Ustaz. Di antara tenan-tenan yang sewa ini ada banyak. Baik, kenapa enggak bersatu? Sewa tempat, jadikan musholla, jadikan masjid kalau perlu. Saya masuk di beberapa perusahaan, ada yang sampai menyewa tempat sekian besar, gitu kan, dijadikan masjid. Dan itu dipakai selamanya. Bagus gitu. Orang non muslim cuma tahu terima duit saja dia maunya. Tapi kemana arahnya muslim-muslim di situ? Akhirnya kalau sholat Jumat kejauhan. Ada bahkan tidak pergi sholat Jumat. Dia siapkan fasilitas. Itu tanda kebaikan dengan adanya rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apalagi kalau hidup ya, ada pengajian, ada kegiatan-kegiatan, ada pembagian buku-buku gratis ya, ada Quran terjemahan, ada banyak kegiatan. Ada beberapa musholla masya Allah atau masjid di mal-mal ataupun di kantor-kantor yang saya lihat aktif ya. Aktif mereka menggerakkan itu, sehingga banyak juga di antara mereka yang buat pengakuan tadinya enggak pernah sholat, enggak pernah masuk masjid, akhirnya masuk ke masjid dan sholat gara-gara ada musholla atau ada masjid di situ. Ini contoh saja. Maka ciri tetangga-tetangga yang baik justru karena pertama ada masjid di situ, yang kedua memang tentu muslim ya, tentu muslim-muslim, dan yang ketiga memang dasarnya ya, tetangga-tetangga ini pada saat kita sapa sebelum beli rumah, kita putar di sebelah tetangga, tanya assalamualaikum, apa kabar pak, baik bu, misalnya kita tegur sapa sekali itu, temuin RT-nya, tanya lingkungan sekitar sini bagaimana. Karena penting, puncak kenikmatan Allah pada seorang hamba rumahnya yang luas, tetangganya yang baik. Kita tanya dulu. Saya pernah masuk di komplek juga mewah sekali di daerah Jakarta Pusat. Kemudian saya pas ngisi pengajian sudah mau tiba waktu sholat, saya bilang kita mau sholat, mau cari masjid. Enggak ada masjid di sini Ustaz. Loh, ada berapa rumah? Rumahnya mewah-mewah. Rumahnya ada 100 atau berapa. Ini rumah-rumah klaster khusus gitu, bangunannya bagus segala macam. Harganya mahal juga di pinggir jalan raya. Terus saya bilang, kena ini berapa banyak? Dari 100 rumah berapa banyak muslim? 90% muslim. Kenapa enggak ada masjidnya Pak? Terus sholat Jumat di mana? Ya keluar pakai mobil pergi. Kenapa ini? Kenapa enggak beli? Kalau beli satu kapling, buktinya bisa beli semua di situ rumah. Kalau rame-rame, keroyokin di situ, ya beli satu kapling tanah, bangun masjidnya. Atau minta fasumnya, mana fasumnya? Kan harus selalu ada fasum ya. Iya kan ya? Kalau orang bangun komplek harus ada fasum kan, fasilitas umumnya. Bisa minta, lalu kita bangunin. Jangan biarkan ini. Akhirnya sholat, bukan cuma lima waktu, sholat Jumat pun bisa tidak dikerjakan akhirnya. Padahal anak-anak bisa aktif di situ, ada TPA, ya bisa hidup. Ini semua ciri-ciri tentang keberadaan lingkungan yang sehat. Kemudian yang ketiga, wasiat Nabi SAW adalah markabul hani, artinya kendaraan yang nyaman atau tunggangan yang nyaman. Berarti boleh seseorang pakai mobil yang mewah, boleh. Kaidahnya dalam Islam begini, la ifrat wa la tafrit, tidak terlalu perhitungan, tidak juga terlalu boros. Di tengah-tengah, mereka ada di tengah-tengah. Kita beli mobil pada saat butuh, teman-teman beli yang paling bagus, nggak apa-apa. Tapi nggak usah koleksi mobil, mubazir nanti. Ada orang sampai 10 koleksi mobil di rumah. Kalau dia butuh, di rumah mungkin cuma 2, dia istrinya sama anak-anaknya, cukup 2. Yang 8 jadikan masjid, jadikan modal usaha, jadikan sesuatu yang bermanfaat. Untuk apa disimpan gitu? Hanya untuk dilihat, dipajang, sayang, gitu. Jadi kan masjid, mungkin 2 mobil, 3 mobil sudah jadi masjid di tempat-tempat orang muslimin butuhkan. Jadi amal jariah dia. Jadi tunggangan yang baik perlu. Boleh enggak Ustaz, saya baru beli mobil tahun lalu, saya mau ganti sekarang karena yang serial sekarang lebih bagus. Silakan. Hak Anda itu. Yang penting jangan mubazir, gitu kan? Jangan coba hanya sekedar ya ikut-ikutan sama orang. Temannya beli merek ini, kemudian dia ikut juga beli merek itu. Ya, atau merasa tersaingi dengan sesama direksi di perusahaan misalnya, atau sesama orang-orang di yayasan parkir depan masjid mobilnya baru, kayak saya juga mau ganti sama dia, niatnya bersaing ya. Jangan, kalau niatnya mau menikmati silahkan. Dan kita orang-orang yang belum Allah kasih, jangan hasud, jangan iri. Oh masya Allah, Allah berikan kau rezeki, ingat order ya Allah, Allah engkau kasih dia mobil, kasih juga saya mobil gitu. Kenapa dia pakai mobil baru? Mudah-mudahan tabrakan. Hasad. A'udzubillah. Iri. Pas mundur kena batu, rasain tuh. Siapa suruh pakai mobil baru? Lu apa hubungannya? Orang pakai mobil baru. Orang kalau punya kenikmatan, minta sama Allah juga. Tinggal order sama Allah. Allah kasih kok. Asal mau. Dan jangan berhenti berdoa sampai Allah kasih. Selama itu bukan haram, silahkan. Ya. Yang tidak boleh kalau sudah haram buat antum.
Ada seorang wanita sudah dinikahi oleh laki-laki, ya Allah buat dia cerai. Ya enggak boleh. Sudah haram kan gitu. Tapi kalau masih boleh silakan berdoa sampai Allah kasih, ya kan? Karena memang kata para ulama, orang kalau sudah berdoa begitu dia bilang Allahumma atau Rabbi, dia sudah ucapkan wahai Tuhanku, itu sebenarnya sudah garis start. Itu sudah ada garis finishnya. Cuman tinggal berapa kali antum berdoa. Seringkali ada orang mungkin tinggal 2 hari dia berdoa tapi dia berhenti. Maka tidak dikasih sama Allah. Dia dapat pahala tapi enggak dikasih. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti Allah terima doa seseorang antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Maka para sahabat penasaran, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'utu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia bilang, saya sudah berdoa, saya sudah sampaikan, tapi belum ada jawabannya. Lalu dia tinggalkan doa. Ini orang buru-buru. Bahkan kata Nabi SAW, pasti diterima doa setiap muslim hanya melalui salah satu dari 3 tahapan. Bisa Allah berikan langsung. Ya Allah sembuhin saya, Allah sembuhin penyakitnya. Dengan cara dia ketemu dokter, cocok, selesai. Atau dia minta rezeki, Allah kasih dia pekerjaan. Dia minta jodoh, Allah mudahkan dia menikah. Atau kata Nabi SAW, yusraf anhusu. Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Jadi doa antum itu tidak ada yang sia-sia. Kalau bukan Allah kasih langsung, Allah akan hilangkan musibah. Mungkin ada sesuatu yang akan menimpa, tidak jadi gara-gara doa kita. Rutinkan, Rabbana atina fid dunya hasana. Doa apa saja, kebaikan-kebaikan. Ya Allah berikan aku yang apa yang diminta oleh Nabi SAW. Di antara doa yang mulia, jangan luput itu ya. Selalu ucapkan. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan aku doa menggabungkan semua kebaikan. Nabi SAW bilang, bacalah. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa 'abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan yang pernah diminta dan dimohon oleh utusanmu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa 'abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan tidak terkecuali yang pernah nabimu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Wa antal musta'an, engkau lah tempat kami minta tolong. Wa alaikal balak, dan darimu lah penerimaan. Itu doa yang luar biasa, menggabungkan semua kebaikan. Jadi kita bisa minta seperti itu ya. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa kita order. Kemudian yang ketiga ya, dari doa itu, yuddahar lahu yaumal qiyamah. Allah simpan yang dia akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Riwayat lain menjelaskan, nanti akan datang hamba-hamba Allah pada hari kiamat yang suka berdoa di dunia, dijadikan rutinitasnya, akan diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu dia berkata, dari mana ini? Perasaan saya enggak pernah buat nih. Maka kata para malaikat, ini doa-doamu yang kau panjatkan selama di dunia yang belum diberikan jawabannya di dunia. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, mereka semua berharap semua doanya di dunia belum dikasih, dia terima dalam bentuk pahala di akhirat. Jadi bisa dikasih langsung ya, atau dihilangkan keburukan atau disimpankan pada hari kiamat. Maka enggak ada yang sia-sia. Berdoa, minta saja kepada Allah SWT. Selama bukan haram, Allah akan berikan insyaAllah. Di sini tunggangan, berarti boleh saja tadi saya bilang kita memiliki tunggangan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Dan jangan juga kita mampu tapi kita tidak ya melakukan ini dengan alasan biarkan saya merasakan susahnya hidup. Jangan. Kalau bisa enak, kenapa enggak? Nabi SAW makan daging, gitu kan? Wah, ada yang bilang makan roti kering saja. Jangan, roti kering keras, giginya sakit nanti. Kenapa enggak roti lembut? Yang penting halal, gitu kan? Nah, Nabi SAW makan daging kambing. Nabi SAW berpoligami, punya rumah. Beliau meninggal dengan meninggalkan 9 orang istri. Setiap istri punya rumah, setiap rumah punya unta. Unta itu kayak sekarang mobil Alphard itu. Hah? Banyak tunggangan. Nah, kalau mampu kenapa enggak? Tapi saya bilang jangan mubazir. Tak boleh berlebihan, gitu kan? Seperti itulah Allahu a'lam. Ini yang disebutkan atau saksi bahasan kita adalah yang kedua, kenikmatan puncak seorang muslim, kebahagiaannya ada juga pada tetangga yang baik. Yang sudah kita sebutkan tadi, ciri-ciri tetangga yang baik. Sekarang kita sebutkan lawannya, tetangga yang buruk. Ya. Tapi sebelumnya saya akan baca dulu kandungan hadis. Tetangga yang soleh merupakan nikmat yang sangat besar bagi seseorang. Karena itu hendaklah bersyukur kepada Allah atas hal itu. Demikian juga rumah yang luas dan kendaraan yang baik. Jika hati pemiliknya selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jal, itu merupakan salah satu nikmat Allah yang besar. Bab nomor 65. Tetangga yang buruk. Imam Bukhari rahimahullah berkata,
Sadaqa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia adalah Ibnu Hayyan dari Ibnu Ajlan dari Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana min du'ain nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min jaris su'i fi daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzu bika min jaris su' fi daril muqami fa inna jarad dunya yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat di akhirat, karena tetangga di dunia akan berpindah. Di sini ada penjelasan kosakata dulu. Darul muqam, negeri tempat tinggal. Tetangga yang buruk di negeri tempat tinggal lebih pantas dihindari karena kemungkinan gangguan yang diberikannya dan selalu menimbulkan dugaan akan memberikan gangguan setiap waktu. Ini justru lebih berat daripada gangguan itu sendiri. Ini penjelasan Darul Muqam dulu. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang hal yang penting berhubungan dengan masalah keburukan tetangga. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam berlindung dari tetangga yang buruk. Dan yang dimaksud dengan Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat nanti di akhirat, bukan berarti di akhirat nanti orang akan bertetangga. Maksudnya surga, ada surga neraka. Orang kalau sudah masuk surga semuanya orang baik. Bisa bermakna ini yang dimaksud adalah tetangga di akhirat, tetangga pada saat menunggu di mahsyar. Orang yang ada di sebelah, jangan sampai ada di sebelahku ini adalah orang-orang yang buruk. Orang-orang yang buruk, misalnya kan ada hadis yang menjelaskan orang di mahsyar nanti akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing, tergantung kadar dosanya, jangan sampai aku dekat dengan mereka. Maksud dalam makna juga ini adalah jangan sampai aku memiliki tetangga di kuburan yang buruk. Karena kuburan sudah dianggap awal akhirat. Awal akhirat. Di antaranya dalilnya adalah hadis Nabi SAW tentang doa orang kalau solat jenazah. Takbir pertama kita baca Al-Fatihah tanpa iftitah dan tanpa surah. Takbir kedua kita membaca salawat kepada Nabi SAW, salawat Ibrahim. Takbir ketiga mendoakan mayit. Takbir keempat mendoakan diri sendiri atau juga langsung salam. Tapi di antara doa di takbir ketiga adalah Allahumma rzukhu ahlan khaira min ahlihi, ya Allah karuniakan si mayit ini keluarga lebih baik daripada keluarganya di dunia. Kata ulama hadis yang dimaksud adalah mudah-mudahan yang temani dia amal solehnya. Wajaran khaira min jirani, dan tetangga lebih baik daripada tetangganya di dunia. Ya. Ini berarti ada tetangga buruk. Mungkin karena dia disiksa, karena dia berbuat maksiat, maka kita berlindung supaya jangan sampai punya tetangga yang buruk. Makanya kata para ulama, ini salah satu juga dalil kenapa tidak boleh dikuburnya seorang muslim sesama orang non muslim di dalam satu pemakaman, ya, walaupun beda liang lahatnya gitu ya, tapi ini berarti menandakan tidak boleh, karena orang kafir pasti disiksa, gak mungkin tidak. Maka kita melindung dari situ. Ini yang dimaksud makna daripada hadis ini. Dan dikatakan karena tetangga di dunia akan berpindah, maksudnya juga akan meninggal dunia, ya. Akan meninggal dunia. Biasanya kan orang kalau satu lingkungan, misalnya kita satu komplek perumahan ada 20 rumah. Ya. Dan karena kita tinggal di satu RT, biasanya kan kalau kayak kita di Indonesia ini kuburan ada di situ ya. Orang sekitar situ akan dikubur di situ, kecuali kalau dia minta pesan diantar ke kampungnya lah segala macam. Tapi kalau tidak, biasanya pemakaman di situ. Ya misalnya di daerah Jakarta Timur, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Barat, atau mungkin dari kelurahan ini, kecamatan ini ada yang wakafin tanah atau ada memang di situ kuburan. Nah biasanya orang-orang yang bertetangga itu kalaupun mati si fulan, nyusul yang ini sebulan lagi meninggal, kan dikubur satu kuburan, berdekatan semua ya. Itu makna daripada hadis ini, karena tetangga dunia bisa saja pada saat dia meninggal juga akan teralihkan ke akhirat. Artinya sama-sama nanti di kuburan bersebelahan. Jangan sampai yang sudah buruk dunia ini ikut lagi di kuburan bersebelahan dengan saya. Gitu. Seperti itu kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia nanti akan juga disiksa di kuburan dan kita tidak akan butuh itu. Kita berharap kuburan di sebelah kita adalah orang-orang saleh. Ya. Makanya salah satu target yang terbaik, seperti misalnya Nabi SAW memotivasi para sahabat, ya, termasuk kaum muslimin, agar meninggal di Madinah dan juga dikubur di Baqi. Baqi kuburan para sahabat. Karena Nabi SAW doakan, ya Allah rahmatilah penghuni Baqi. Dan kata para ulama hadis ini berlaku sampai hari kiamat, doa Nabi SAW. Siapapun dikubur situ pasti dapat rahmat Allah. Dan umumnya
orang-orang dikubur di Baqi itu ada sahabat-sahabat Nabi di situ, istri-istri Nabi di situ, ya. Uthman bin Affan ada di situ dan banyak yang lainnya. Banyak juga Imam Malik ibn Anas, salah satu imam mazhab, gurunya Imam Syafi'i juga dikubur di situ. Banyak sekali tabi'in, para tabi'in, para tabi'in, orang-orang soleh ada di sana. Maka kemungkinan besar memang mereka akan bertetangga dengan orang-orang yang baik, ya, di alam barzah yang merupakan awal alam akhirat. Awal alam akhirat. Masih dalam hadis yang atau bab yang sama, nomor hadisnya 118. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Makhlad bin Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman ibn Magra mengabarkan kepada kami, ia berkata, Barid bin Abdullah mengabarkan kepada kami dari Abu Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yaqtulur rajulu jarahu wa akhahu wa abah. Artinya dari Abu Musa radhiyallahu anhu al-Asy'ari, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga seorang laki-laki membunuh tetangganya, saudaranya dan ayahnya. Kandungan hadis ini adalah di antara tanda-tanda kecil terjadinya kiamat. Kan tanda-tanda kiamat ada tanda-tanda kiamat besar dan tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil adalah meluasnya pembunuhan. Hal ini tidak berarti peperangan yang dilakukan kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Yang dimaksud sini adalah pembunuhan yang terjadi di antara kaum muslimin, yaitu kaum muslimin saling membunuh. Dan ini hadis juga memberikan pelajaran kepada kita. Salah satu tanda-tanda hari kiamat kecil adalah bukan lagi orang menghormati tetangganya, tapi malah membunuhnya dan merampas hartanya. Nah, dan ini sudah sering terjadi. Ya. Di zaman-zaman kita sekarang pun banyak orang yang melakukan seperti itu. Tetangga dijahati, ya, dihasut, ya, bahkan banyak hal lah, ya, diganggu. Nah, ketidaknyamanan terjadi karena justru keburukan akhlaknya tetangga ini. Maka di sini kata Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat, maksudnya tanda-tandanya akan datang sebelum kiamat. Sesampai seseorang membunuh tetangganya sendiri, ya, maksudnya dia berbuat baik, maksudnya dia santun, malah dia membunuhnya. Bahkan bisa membunuh saudara kandungnya dan juga ayahnya. Dan juga ayahnya. Ini hadis juga memberikan pelajaran penting buat kita, bahwasanya nanti mendekat hari kiamat makin buruk akhlak manusia. Dan ini dari kaum muslimin, bukan umumnya manusia, dari kaum muslimin, ini dari umat Muhammad SAW. Jadi tadinya mereka sudah harus tahu keutamaan tetangga, malah mereka merusak, malah mereka membunuh, dan ini keburukan. Ya. Tentu tanda-tanda kiamat ada dua, ada besar, ada kecil. Kalau yang kecil, ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang belum terjadi. Ini pernah saya kasih gambaran global, saya ulangi lagi. Kalau tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi adalah lahirnya Nabi SAW, diutusnya Nabi SAW, dan meninggalnya Nabi SAW. Karena beliau mengatakan, hitunglah 6 hal, itu adalah tanda-tanda kiamat. Di antaranya lahirnya beliau, meninggal, diutusnya beliau dan meninggalnya beliau. Ini sudah terjadi semuanya. Kemudian tersebarnya penyakit taun yang akan merenggut banyak jiwa orang beriman. Ini juga sudah terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dibebaskannya Palestina, ya, dari kekufuran. Itu juga terjadi di tahun 15 atau 16 di masa kerajaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini tanda-tanda kiamat ada semua yang sudah terjadi. Yang sedang terjadi masuk dalamnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sampai khamar terhalalkan, khamar dan perzinahan terhalalkan dan diubah namanya menjadi nama yang lain. Ya, kayak kita sekarang diskotik, karaoke, ya, itu diganti dengan hiburan. Jadi kesannya bukan perzinahan, padahal jelas-jelas laki-laki masuk, dia bisa sewa ruangan sendiri, dia bisa duduk sama perempuan bukan mahramnya, ditemani sekian jam, bayar dan seterusnya. Maka terjadi perzinahan, bagaimana tidak? Ruangan dingin, remang-remang, nyanyi-nyanyi cinta, apalah segala macam, ya. Maka syaitannya pun menari-nari di situ, ya. Makin menggoda. Diskotik juga begitu. Oh, ini hiburan anak muda, remaja, segala macam. Dusta. Bahkan perempuan digratisin segala macam. Masuk di dalam orang cari pasangan, berzina. Dan ini sepupunya semua sama nih, khamar, sepupunya zina, ya. Mabuk-mabukan, nanti berantem, bunuh-bunuhan. Ini semua saudara sepupu semua ini, ya. Satu dibuat, yang lainnya ikut. Kalau sudah masuk diskotik, mabuk. Mabuk berhubung sama zina. Zina juga berhubungan dengan masalah perkelahian, pertengkaran dan seterusnya. Ribut rumah tangga lah, ribut antara ini dan itu dan segala macam hal yang terjadi. Ya, ini yang dimaksud juga dengan masalah tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi. Juga dalam hadis dikatakan tidak akan terjadi kiamat sampai banyak laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Zaman kita sudah ada
bahkan operasi kelamin, ya, mengubah diri. Allah sudah jadikan laki-laki, aneh mau jadi perempuan, ya. Ada perempuan mau jadi laki-laki, penampilannya seperti laki-laki, kenapa ini? Allah sudah kasih fitrahnya begitu, dan Allah pencipta lebih tahu kalau itu lebih baik buat kita. Tetap teman-teman, biar dia sudah operasi kelamin, biar dia mau mengaku sebagai perempuan, hiya hukumnya laki-laki. Banci-banci itu laki-laki. Ada laki-laki atau perempuan. Allah bilang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai sekalian manusia, kami ciptakan kalian cuma dari dua, laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang ketiga. Yang ketiga ini aneh. Makanya dianggap aneh di masyarakat, ya. Dia ikut ini atau ikut ini. Perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Dan ini harus jelas, gitu kan? Tidak boleh kita dibiarkan, karena ini tanda-tanda hari kiamat. Makanya teman-teman yang Allah karunia anak, diamanahkan beberapa anak, harus kita betul-betul fungsikan anak-anak kita dan arahkan sesuai dengan jenis kelamin dia. Memang anak perempuan mainannya sendiri, ya, sering ikut ibunya, diajak ke dapur, nata rumah, masak-masak, memang begitu. Anak laki-laki memang main bola, lari-lari, segala sini, memang begitu. Jangan anak perempuan dihadiahin bola, hadiahkan bola. Ya, ini mau jadi laki-laki nanti. Ya. Atau laki-laki diajak main masak-masak. Ya. Gimana caranya main masak-masak ini? Ya. Ya, jadi kayak perempuan, itu lingkungan internal bisa berpengaruh. Ya, biasanya ada orang Allah karunia anak 4 orang misalnya, 3 laki-laki anaknya, yang terakhir perempuan. Maka dibiarkan anak perempuan ini karena bungsu main sama kakak-kakaknya. Jadi kayak laki-laki lah dia. Atau terbalik, ada orang punya 4 anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Yang bungsu laki-laki. Adik laki-laki yang diajak main-main boneka, main segala macam sama kakak-kakaknya. Maka ini bisa mengalihkan dia dari fitrahnya. Ini tanda-tanda hari kiamat, tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Dan ada beberapa yang sedang terjadi. Yang belum terjadi diantaranya adalah keluarnya gunung emas di sungai Furat. Ya, atau Efrut, ya. Sekarang ada yang mengatakan itu di Turki, ya. Itu belum terjadi karena kata Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat sampai terlihat gunung emas di sungai Furat, ya. Dan nanti orang akan saling bunuh-membunuh memperebutkan emas itu. Kalau kalian menemukan itu, maka ya, jangan ikut-ikutan. Karena dari 100 orang 99 akan mati, cuma 1 yang hidup. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu kenapa masih ada yang mau ikut-ikutan? Kata Nabi SAW, karena dia berharap dia yang satu itu. Dia yang bisa selamat. Dan saking banyaknya korban nanti sampai akan ada lewat di gunung emas itu, laki-laki yang dipotong tangannya karena mencuri. Maka dia pun membenci emas itu. Dulu pernah dipotong tangannya gara-gara curi emas. Maka dia mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Ya. Sesungguhnya, tanganku dipotong karena kamu. Lalu dia pergi tanpa mengambil sedikit pun dari emas itu. Karena sudah jijik melihat banyaknya korban manusia di situ. Itu nanti akan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Kemudian kembalinya Jazirah Arab subur. Sekarang kita tahu Jazirah Arab umumnya padang pasir, panas. Maka akan kembali subur. Dan itu sudah mulai tanda-tandanya. Di Saudi sudah 4-5 tahun terakhir ini selalu turun salju. Ya. Dan akhirnya salju ini diadakan penelitian oleh sebagian ilmuwan, memang dia es, ya. Kalau dia cair di musim panas, dia masuk ke padang pasir itu cara yang paling cepat menyuburkan tanah. Dan memang ada beberapa tempat-tempat itu sudah mulai subur kelihatan. Jazirah Arab akan kembali. Ya, sebagian sejarawan mengatakan dulu Jazirah Arab itu semuanya kebun-kebun, sungai. Tapi waktu terjadi banjir besarnya Nabi Nuh alaihissalam, maka tertutup, pasir banyak terangkat, maka seperti itulah kurang lebih menjadi padang pasir. Akan kembali nanti semuanya sungai-sungai, ya, dan kebun-kebun. Itu juga belum terjadi tentunya, ya. Tapi tanda-tanda sudah terlihat. Dan juga termasuk Malhamah Kubro atau peperangan besar antara muslimin dengan orang-orang Nasrani. Ini sudah saya sebutkan di kajian Minhajil Muslim. Teman-teman bisa kembali di tanda-tanda hari kiamat. Tapi yang jelas hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah kalau seseorang, tanda-tanda kiamat kecil, ya, seseorang mengganggu tetangganya atau membunuh tetangganya. Allahu a'lam. Ini bahasan kita. Silakan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita diberkahi olehnya.
dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita lakukan diganti oleh Allah SWT dengan kemahmurannya menjadi pahala. Dan semoga kita semua disatukan insya Allah di surga firdausnya tanpa hisab. Kami satukan dalam majlis yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.